وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم خصوصا أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بسم الله الرحمن الرحيم (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) صدق الله العلي العظيم. para jamaah yang mulia dan segenap para mustami'in, mustami'at, musyahidin, musyahidat al-kiram dimanapun berada Alhamdulillah Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita eh, uh, kepada amalan yang mulia ini yakni mengagungkan junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad dalam arti mengagungkan Allah, mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah, terkhusus junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana nabi kita oleh Allah diagungkan segala suatunya diagungkan dari azalinya sampai keabadian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah juziyahnya dan kulliyahnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah zatnya dan semua sifat-sifatnya. Ya, Nabi kita diagungkan oleh Allah taala semua ucapannya, semua perbuatannya semua gerak geriknya. Nabi kita diagungkan oleh Allah dohirnya dan batinnya. Nabi kita diagungkan oleh Allah semua keilmuannya, pengetahuannya dan niat-niatnya dan akhlak-akhlaknya. Nabi kita shallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah adat istiadatnya dan semua khawarik lil adatnya ya, eh? adat istiadatnya dan semua khawarik khawariknya semua diagungkan oleh Allah tidak semua adat dimuliakan tidak semua khawarik dimuliakan sihir juga khawarik tapi oleh Allah dihinakan istidrat juga khawarik tapi oleh Allah dihinakan ya eh? Tidak ada makhluk yang segala suatunya dimuliakan oleh Allah dan derajat kemuliaannya paling tinggi kecuali hanya satu. Begitulah kehendak Allah. Hanya satu, tidak ada yang lainnya. Yakni Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu di antara yang ditonjolkan oleh Allah di antaranya ya keunggulan yang Allah berikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah diisrakan dan dimi'rajkannya beliau oleh Allah ini di antara yang ditonjolkan oleh Allah bahwa beliau adalah makhluk yang paling Allah agungkan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi. Apa yang menjadi dalil? Ya, di antaranya adalah diisrakan dan dimi'rajkannya beliau. Karena tidak ada makhluk yang oleh Allah diisrakan, dimi'rajkan hanya beliau. Ya, sudah sering dibahas oleh Buya bahwa secara global arti daripada diisrakan, dimi'rajkan itu adalah diundang oleh Allah Allah mengadakan acara undangan terkhusus teristimewa hanya kepada satu makhluknya tidak yang lainnya adalah kepada baginda Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Yang undang yang Maha Esa Yang diundang juga Esa Dan, Ingat dan kejadian undangan ini juga esak tidak ada ya, tidak ada lagi undangan seperti ini ya tidak ada lagi itu makna diisrokan di secara global ya dan undangan ini adalah undangan yang penuh dengan pengagungan penuh dengan kecintaan dan kerinduan Penuh dengan kasih sayang dan keria Dari Allah Jalla Jalal Wahda Sang Pencipta Alam Semesta Yang Maha Sempurna Yang Maha Suci dari segala sifat kekurangan Kepada Baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Satu-satunya makhluk Yang paling disucikan oleh Allah paling disempurnakan oleh Allah, paling diunggulkan oleh Allah dalam segala sisi kemuliaan, kebaikan kebaikannya, segala suatunya. Allah 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 Allah. Kita semua umat Islam wajib meyakininya bahwa beliau diisrokan di beliau dimirajkan Siapa yang ragu kepada diisrokannya beliau Maka kufur, kafir ya. Kafir, ini khusus isro ya. Karena dalil isro sangat jelas dalam Quran Belum lagi dengan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir Adapun mi'raj, mi'raj ya, ini karena dalil-dalilnya hanya hadis-hadis kan. -hadis, dalil-dalilnya ini hanya hadis-hadis yang sahih dalam hal yang berkaitan dengan mi'raj ya. Maka kalau orang ragu kepada mi'raj itu tidak sampai kufur. Begitu kata Imam Ibrahim Al-Bajuri. Ya, tapi dia fasik, dia berdosa berdosa nah, Bagi kita semuanya wajib meyakini Bagi kita wajib meyakini Bahwa beliau diisrokan dan dimi'rajkan Diisrokan dan dimi'rajkan Ruh dengan jasadnya ya Diisrokan dimi'rajkan Di saat terjaga Bukan dalam mimpi Ingat, bukan dalam mimpi Diisrokan dan ya. Diundang oleh Allah untuk apa? sering olehmu ya diulang-ulang untuk diperlihatkan oleh Allah min ayatina kepada sebahagian tanda-tanda Allah yang amat dahsyat ya lalu untuk apa lagi untuk dipertemukan oleh Allah dengan Allah untuk diperlihatkan kedua mata kepalanya yang disebut ya yeah? kepada zat Allah, oleh siapa? Oleh Allah, oleh Allah. And, karena suatu hal yang tidak masuk, yang tidak difahami, yeah? yang tidak masuk akal, suatu hal yang tidak masuk akal diperlihatkan kepada tanda-tanda siapa, tanda Allah. Lalu apakah diperlihatkan kepada tanda hanya untuk melihat tanda? Lalu yang disebut tanda tanda siapa? Jawab tanda siapa? Ha? Min ayatina daripada tanda tanda kami kata Allah jadi tanda siapa? Tanda Allah. Ha? Jadi Nabi kita diperlihatkan oleh Allah diisrokan itu untuk diperlihatkan kepada tanda. Tanda Allah Di mi'rajkan juga sama Untuk diperlihatkan kepada tanda Tanda Allah Maka dalam surat An-Najmi ya, Yang menceritakan tentang perjalanan mi'rajnya Dan apa Laqad min ayati kubro Nabi kita melihat kepada tanda-tanda Tuhannya Al-Kubro tanda-tanda yang sangat hebat sekali yang sangat hebat sekali. Tanda siapa? Lalu diperlihatkan kepada tanda Allah, apakah hanya untuk melihat tanda ataukah untuk melihat zat yang mana zat tersebut menciptakan tanda itu, kan? Ingat, agar hamba ini bisa melihat zat yang ditandai dengan tanda tersebut. Sudah sering diumpamakan oleh bu ya. ya. Seseorang diundang oleh presiden ke istananya, tapi orang ini tidak tahu di mana tempat presiden itu. Nah, presiden bikin ya tentu alamat ya alamat presiden. Alamat itu apa tanda? Tanda tandanya ya. Dari perjalanan sini ke istana itu tentu ada tanda-tanda. Kan? Maka ini yang diundang ini dikasih tahu tanda-tandanya, dikasih tahu. Jadi yang diundang selalu memperhatikan apa tanda, ketemu tanda dari sini Sumedang nanti jalannya kemana-kemana, oh ke sana ke sana ke sana-sana. Tentu diperhatikan apa tanda. Apakah ini yang diundang? Hanya untuk mengetahui tanda, Hah? hanya untuk mengetahui tanda, tidak. Tapi justru untuk menemui presiden yang ditandai oleh tanda-tanda tersebut, oleh alamat-alamat tersebut, tidak masuk akal. Yang diundang oleh presiden lalu dikasih tahu tentang tanda-tandanya. Tuh, dari sini perjalanan tandanya nanti dibelokkan itu tandanya ini belokan ini tandanya ini belokan ini tandanya ini, lalu duduk aja di pas tanda itu. Hah? Begitu. Nah tidak masuk akal. Ya? Amin. Ya. Justru Nabi kita diundang adalah untuk dipertemukan oleh Allah kepadanya. Ya ini kepada Allah Untuk diperlihatkan oleh Allah kepada Untuk diperdengarkan oleh Allah kepada firmanya Namun tidak akan bisa sampai kepada Dat yang mengundang Kecuali harus melihat dulu apa? Tanda Maka Allah perlihatkan dulu kepada Nabi kita Kepada apanya? Kepada tandanya Linuriyahumin Ayatina Dan apa nanti ujungnya? Ujungnya bertemu dengan Allah. Innahu huwas basir. Ya, makanya sebagian ahli tafsir memaknai innahu domirhu ini kembali kepada Allah. Eh, kembali kepada Allah. Sebagian ahli tafsir domirhu kembali kepada kangjeng Nabi Muhammad. Innahu sesungguhnya kangjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam hamba tersebut Innahu abdi tersebut Huwa dialah as-sami'u Yang mendengar Kepada firmanku Bila hijab Tanpa hijab ya? bila wasitoh Tanpa pelantara malaikat Jibril Pelantara apapun Al-basiru Dan yang melihat Kepada zatku ya? artinya dibuka hijab dari kedua mata kepala Nabi dan ya, sehingga melihat zat Tuhannya sehingga Imam Ahmad ya, dalam kitab akidatul awamnya beliau mengatakan hatta an nabiu robban kelama sehingga nabi ro'a melihat robban kepada Tuhan kelama Ya, yang mana Tuhan apa berfirman kepadanya Allah 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 dan akabirul ulama kata Syekh Nawawi al Bantani akabirul ulama dari mulai sahabat dan para tabiin akabirul ulama dan ke bawahnya berpendapat bahwa Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka Rasulullah ra rabbahu melihat tuh hanya bi dengan kedua mata kepalanya yang agung ingat dan ini pendapatnya Imam Ibnu Abbas ingat ahli takwil Quran habrul ummah Imam Ibnu Abbas ya yang berpendapat seperti itu dan juga sahabat-sahabat lain. Ini ikhtilaf, walaupun ikhtilaf di kalangan para sahabat seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala dan Imam Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ikhtilaf mengatakan bahwa beliau tidak melihat Tuhannya dengan kedua mata kepalanya. Sebagian ulama begitu, tapi melihat Tuhannya biqalbihi dengan hatinya. Dalam arti melihat Tuhannya dengan hatinya Allah menciptakan kan? Allah menciptakan basor kan? penglihatan kedua matanya yang ada di sini Allah simpan di dalam hatinya kan? Ingat? lalu melihatlah dengan hatinya kan? dengan hatinya bukan disamakan dengan melihat Allah dengan hatinya seperti umumnya eh, para nabi, karena umumnya para nabi dan para wali sekalipun oleh Allah diperlihatkan hatinya kepada Allah. Basirah, eh, dengan basirah, kalau begitu. Kalau begitu, sama dong, Rasulullah dengan yang lain, para wali juga sama dengan nabi, para nabi yang lain sama dengan nabi. Apa keunggulan nabi ketika dimieraikan? Kalau melihat Allah bi basiratihi dengan basirahnya, dengan hatinya saja, maka kalaupun pendapat sebahagian ulama bahwa nabi kita melihat, kan, dikalbihi dengan hatinya, yakni penglihatan basar yang ada di sini Allah simpen di hatinya, kan? Allah simpen di hati sehingga ada perbedaan antara melihat Allah yang kan Allah berikan anugerah ini kepada para nabi dan para wali-walinya biqalbihi dengan hatinya yakni bibasiratihi dengan basirahnya basirah itu mata hati tapi nabi tidak bibasarihi kan dengan basarnya yang Allah simpen di mana di kalb, kalbihi di hatinya. Ini pendapat para ulama yang berpendapat bahwa Nabi melihat Tuhannya bi kalbihi dengan hatinya. Adapun pendapat para ulama bahwa Nabi melihat Tuhannya bi ainai irasihi dengan apa? Kedua mata kepalanya yang ini, kan? Yang ini, kan? pahami. Ya? Mustahil tidak mustahil akal menurut akal. Mustahil itu menurut adat, tapi menurut akal tidak mustahil. Kok hatinya juga bikinan Allah, para nabi, para rasul, para wali, para malaikat melihat Allah dengan hatinya. Loh, hatinya ciptaan siapa? Bisa melihatnya oleh siapa? Lalu mata ini ciptaan siapa? Ha? Apakah Allah tidak mampu? Dan memberikan kemampuan di kedua mata kepala ini kepada zatnya, seperti halnya Allah memberikan kemampuan kepada sebagian hati-hati hambanya, yaitu para nabi, para malaikat, para wali, bisa melihatnya dengan mata hatinya, sama. Bagi Allah kuasa saja. Bagi Allah kuasa saja mustahil, mustahil itu menurut adat. Bukankah dalam ayat Quran ada la tudrikul absar wa wa huwa yudrikul absar latiful khabir. Ya? La tudrikul absar. Ini basar tidak akan bisa melihat Allah. Ini firman Allah dalam Quran. Ini adalah Allah sedang menjelaskan tentang konun makhluk konun basar konun makhluk itu memang begitu tidak akan bisa melihat dat Allah basarnya konun basar seperti itu artinya adat yang Allah adatkan di basar makhluk basar tidak akan melihat dat Allah kan tapi Allah mampu ya Allah mampu Allah kuasa basor ini ada sebagian basor yang oleh Allah dimampukan bisa melihat hati Allah ya bagi Allah kuasa-kuasa saja Bang basornya juga ciptaan Allah basirah juga ciptaan Allah gitu kan eh? kuasa saja seperti di surga nanti semua ahli surga mata kepalanya bisa melihat data Allah ya bisa melihat data Allah artinya tidak ada susah bagi Allah jalan-jalan jalal wahdah dan ini juga diperkuat oleh firman Allah dalam surat An-Najmi mazagol basaru wa matako basor oleh Allah disebut mazagol basaru wa matako tidak melenceng kan basor Nabi basor itu penglihatan ya penglihatan ini tidak melenceng tidak melenceng kan Allah 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 Ya, ini keagungan keunggulan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dan alhamdulillah kita dikasih daya dan kemampuan untuk bisa mengagungkannya. Semoga amalan ini mendapatkan apresiasi dari Allah hingga kita digolongkan kepada golongan hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat ya dan kita mendapatkan keberkahan kita mendapatkan rahmat dan kita mendapatkan syafaat dan keberkahan cahaya dan asrar dari nabi kita sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah kita akan teruskan pembahasan tentang Isra Miraj nanti pada hari Ahad yang akan datang ya hari Ahad yang akan datang pagi-pagi dalam pengajian bulanan ya undang semuanya pagi-pagi ya pagi-pagi supaya bisa bersama-sama membaca kosidah burdah bersama-sama dari awal pagi-pagi hari iya mungkin. iya nanti hari-hari akhir hari, hari, kita akan teruskan pembahasan ini sekalian pengajian rutinan bulan bulanan jadi kita akan mengagungkan di Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus pagi-pagi betul datangnya ya. mudah-mudahan panjang umur semua, dikabul segala hajat kita ya. Pulang dari sini dosa sudah diampuni doa-doa sudah dikubur hutang-hutang kita mendapatkan jaminan dilunasi oleh Allah penyakit-penyakit kita punya jaminan disembuhkan oleh Allah segala kesulitan-kesulitan punya jaminan dari Allah dicabut oleh Allah diganti dengan kelancaran ya dan segala keburukan semua dihapus oleh Allah dijauhkan dari segala bala fitnah musibah penyakit wabah dan semoga wabah yang menimpa muka bumi ini, terutama yang menimpa Indonesia, apa itu COVID-19, apa itu Omikron, dan sebagainya. Semoga cepat dicabut oleh Allah ya coba dicabut oleh Allah semuanya dikondusifkan kembali oleh Allah dan lebih baik dari sebelumnya bijaihi nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqi israi wa mi'rajihi sallallahu alaihi wasallam wa bihaqi maulidi sallallahu alaihi wasallam wa Sirri asraril fatihah irhamarabbana arhamna bikum amin shikamana amin amin jamaah yang mau ikutan ya mau ikutan e, rajaban dengan dananya nanti Buya umumkan transferkan saja ya lalu yang mau ikutan untuk pembangunan ya Buya terima transferkan saja nah sekarang pembangunan masih terus dan sebentar lagi kita akan membangun untuk pondok putra ya tambahan doakan oleh semuanya agar lancar segala sesuatunya. Dan juga eh e, insyaallah bu ya di Ramadan ini juga akan membuka eh pesantren kilat. ke Pesantren kilatnya lintas usia. Aki-aki, nenek-nenek. Ini, ini, ini. Ya tengah tuh ya ya yang sedang-sedang anak-anak semuanya itu kan Insya Allah di bulan Ramadan rencananya rencana kita tanggal uh, tanggal limaan lah 5 lima Ramadan Insya Allah sampai tanggal 25 Ramadan Insya Allah jadi selama berapa hari 20 hari mesantren tong kilat-kilat tuing ya tuh ya tong kilat-kilat ya. ya eh biar dapat ilmu semuanya ya pesantren lah setahun sekali 20 hari pesantren itu kan yang sambil kerja gimana ya bolak balik saja lah tuh. Gitu. pagi kerja pulang ke sini itu kan bagaimana kalau saya sama istri bawa aja istri jeng anak pesantren anak saya masih kecil kan bahaya orang kene bawa pesantren kayak dia bawa nanti kita atur lah kita atur ya pokoknya 20 hari aja pesantren ya. Alham. Alhamdulillah Alhamdulillah Lalu yang mau memesantrenkan putra-putrinya Dari mulai bulan Syaban sudah dibuka ya, Untuk pendaftaran nanti masuknya bulan Syawal ya. Untuk pendaftaran harus dari awal dari sekarang malah ya. Harus terus supaya tersusun rapih. Ya, nah, segalanya mendapatkan pertolongan Allah, segalanya mendapatkan karunia dari Allah, segalanya mendapatkan ridho Allah, kasih sayang Allah, dan keberkahan dari Allah. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu yang ada kepentingan ke Buya, ya, yang betul-betul penting, itu penting-penting amat mantong lah, ya. Yang betul-betul penting, silahkan ke itu, terutama norek mereduit duit. Silahkan ke sana, ke rumah, ya, ke serambi rumah, ya, penting, ya. Sekian, ya. Kita sawer sekarang, ya. Awas itu laki-laki jangan mendekati hijab. Geser-geser ke sini, geser, -geser ke sini karena nyawernya bukan di sini, tapi di situ nyawernya, gitu kan? jadi bisa nyawer ke perempuan, bisa nyawer ke laki-laki, gitu kan? Bukan di sini nyawernya di situ. Soal awas itu ada gelas-gelas, ada apa, ada piring atau ada apa, singkirkan hela singkirkan hela singkirkan hela ya Masya Allah saw saw awas ada kamera awas ada kamera kau ditujang sawlah di ditu. awas kena tipi tipina